Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali sesi live malam ni special sikit bersama dengan saya, Cikgu Fana daripada PTTI. Okay, so insyaAllah malam ni saya akan kongsikan teknik mudah macam mana cara untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Okay, selalunya challenge student ni bila dia nampak formula kimia, persamaan kimia, dia rasa formula ataupun persamaan kimia yang perlu ditulis tu banyak. Setiap reaction lain, macam mana lagi cara nak ingat. So, dia rasa sains tulis tu susah, kimia tu susah. Okay, so insyaAllah malam ni saya akan kongsikan sikit teknik mudah macam mana untuk kita nak menulis persamaan kimia yang betul. Okay, bagi yang menonton saya, tak kisah yang menonton daripada mana, nak tanya sikit, adakah video okey? Adakah audio jelas? Kalau jelas, minta tolong komen dekat bawah jelas. Okay? So, alright. Cara menulis persamaan kimia yang seimbang. So, kalau dalam topik form 4, di bawah topik 7, bab 7, dalam topik acid dan base, sebenarnya ada satu subtopik berkenaan dengan sifat kimia bagi acid. Jadi, persamaan kimia ataupun reaction ataupun tindak balas kimia yang saya akan tunjukkan adalah tindak balas kimia yang melibatkan asid. Alright, saya bagi contoh Kalau kita ada satu asid. Asid yang saya maksudkan, katalah saya ambil contoh, kita ada asid hidroklorik. Okay, asid hidroklorik. Sekarang ni kita nak tindak balaskan asid hidroklorik kita dengan magnesium. Okay, magnesium. So, magnesium ni sebenarnya dia adalah sejenis logam. So, logam banyaklah. Magnesium, aluminium, kalsium. So, kita nak belajar macam mana cara nak menulis persamaan kimia yang seimbang. Okay, step yang pertama, kita akan tulis formula bagi asid. Bila kita sebut asid, asid ni sebenarnya dia ada H plus kat depan H. So, saya akan tulis H macam ni. Hydrochloric, so maksudnya Cl lah. HCl, H plus, Cl minus. Alright. So sekarang ni kita nak tindak balaskan asid hidroklorik dengan magnesium. Magnesium macam ni. Magnesium Mg. Macam ni je. Okay, arrow. Nak tahu apakah hasil yang terbentuk. Saya selalu kongsikan dekat student, jangan nampak sebenarnya benda ni macam banyak tau, macam complicated. Dalam tindak balas kimia senang je. Yang ini kita anggap dia sebagai couple, lelaki, perempuan. Yang ni lelaki. So, ni couple, yang ni single. So, konsep dia dekat sini, saya selalu cakap, ini sebenarnya cinta tiga segi. Cinta tiga segi. Sebab yang couple ni tengah dikacau oleh yang single ni. Yang single ni tengah usah si merah ni untuk dia tarik bersama-sama couple dengan dia. So, ingat macam ni. Bila cinta tiga segi ni complicated sikit. Complicated tu maksudnya kita kena check dulu tindak balas ni boleh berlaku ke tak boleh berlaku. Cuba komen dekat bawah. Bagi sesiapa yang menonton saya, okay, cuba komen dekat bawah. Agak-agak kan, kalau kita ada magnesium dengan asid ni, tindak balas ni sebenarnya boleh berlaku ke tak boleh berlaku. Cinta tiga segi, kena check dulu. Maksudnya siapa yang lagi kuat. So macam mana kita nak check? So kalau kita nak check, kita boleh refer kedudukan magnesium dan juga hidrogen lah. So ikut formula, kalau nak kahwin mesti ada. Okay, saya letak macam ni je. Mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup. Maksudnya H ni duduk dekat bawah. Okay, so bila H ni duduk dekat bawah, membawa maksud hidrogen ni sebenarnya dia tak kuat. Tak kuat. Siapa yang duduk atas, dialah yang power. Ni power. Kita tulis kat sini lah. Yang ni power Power. Okay. So, yang ni tak kuat. So, kalau yang ni tak kuat, maksud dia yang si power ni, dia bolehlah tarik si merah ni. Jadi, apa yang terhasil dalam tindak balas ni adalah, kita akan ambil Mg, kita akan couplekan dia dengan Cl. Tulis je Cl. Step yang pertama. Okay. Step yang kedua, kita kena check charge. Maksudnya Mg ni ada charge. Cl ni ada charge. Satu positif, satu negatif. So positif dengan negatif, sebab itulah dia boleh attracted. Betul tak? Positif, negatif, dia akan attracted. Kalau positif dengan positif, attracted ke repel? Cuba komen kat bawah. Positif dengan positif, dia akan attracted ke dia akan repel?
Kalau charge yang sama, positif dengan positif, maksudnya dia tak akan attracted, dia akan repel. Dalam kes ni, satu positif, satu negatif. So, magnesium, charge dia 2 plus. Yang ni 1, charge dia negatif 1. So, 2 kita bawa ke sini. Kita crosskan nombor. Ada orang tanya, cikgu macam mana nak ingat charge? Banyak sangatlah charge. Okay, nak ingat charge ada method dia. Nanti cikgu akan kongsikan dalam slot yang lain. Okay, nak ingat charge dia ada kaedah dia. Senang je nak ingat charge. Alright. So, sekarang ni kita tengok yang ini dah couple dengan sini. Dah couple. Yang tinggal sekarang adalah H. So, kita akan buat macam ni je. Bila yang tinggal adalah H, kita akan terus jadikan dia sebagai hydrogen gas. So, kita kena letak dia sebagai H2. Jangan kira H ni ada satu, H ni ada berapa tau. Tak kisah ada berapa. Kalau ada je hydrogen, kita terus jadikan dia sebagai H2. Gas hydrogen. Okay. Kejap lagi kita tukar kalau kita ada benda yang lain. Okay, so settle eh. So, yang sebelah kiri ini bahan. Yang sebelah kanan ini adalah hasil. Okay, so sekarang ni kita nak samakan bilangan tau. So, bilangan tengok kat sini. Ni simbol. Bilangan dia akan berada di kanan sebelah bawah. Okay. Cuba tengok kiri dengan kanan. Apa benda yang kita nampak, nombor dia tengok kat bawah tau. Apa benda yang kita nampak, nombor dia kiri dan kanan tu tak sama. Kiri lain, kanan lain. Kiri lain, kanan lain. Okey, cuba komen dekat bawah. Okey, Muhammad Azamuddin tanya, kalau magnesium tu lemah macam mana? Okey, kejap lagi cikgu bagi contoh satu logam yang lemah daripada H ni. Kita tengok apa jadi. Alright? Okey, so kalau kita perhatikan dekat sini Cl ada berapa biji? Ada berapa biji Cl? Ada 2 biji kan? Tapi Cl kat sini ada 1 je. So bilangan dia tak sama. Kalau tak sama, kita terus letak nombor dekat depan. Jangan fikir panjang. Jangan fikir kejap lagi letak ni, yang ini jadi apa pula. Tak payah fikir panjang. Seriously dalam kes ni tak payah fikir panjang. Tengok kiri, tengok kanan. Apa-apa yang kita nampak tak sama, kita tengok kiri kanan. Tapi dalam satu masa kita tengok satu benda je. Maksudnya kalau kita nak tengok Cl, kita tengok Cl kanan, kita tengok Cl kiri. Kalau kita decide nak tengok hidrogen kanan, kita tengok hidrogen kiri. Contoh. Okay? So bila kita letak 2, 2 ni untuk hidrogen, 2. 2 ni untuk Cl, 2. So maksudnya kita punya persamaan dah seimbang. Alright? So kita tengok contoh yang lain pula. Okay, kita tengok contoh yang lain. Sekejap yang ni. Kita ambil contoh, kalau kita ada asid sulfurik lah dulu. Sulfurik. Jadi kita ambil. Susah sikit. Okay, tambah dengan zinc. Okay, ni kita ambil zinc dulu. Okay, step yang pertama, nak menulis persamaan Okay, sebelum cikgu terlupa, bagi yang menonton cikgu, kat mana menonton, cuba komen kat bawah menonton daripada mana. Cuba komen dekat bawah menonton daripada mana. Okay. Asid sulfurik plus dengan zinc Asid campur logam. Apa yang kita akan dapat? Step yang pertama, tulis dulu formula asid. Asid sulfurik H2SO4. 2 untuk SO4, H1, 1, 2. So cross. Okay. So plus dengan zinc. So cikgu buat macam ni, zinc. Okay. Ni pun sama juga kes dia. Kes ni, yang ni couple, yang ni single. Yang ini adalah kes yang sama. Cinta tiga segi. So kalau cinta tiga segi, kita kena check dulu. Check dulu. Tak boleh main hentam je terus dapat macam tu, tak boleh. Okay, tapi konsep dia konsep yang sama je. Ni couple, single. So yang couple dalam kimia senang. Yang couple kita nak pecahkan dia. Kita nak clashkan dia. Tapi kita kena tengok lah. Zinc ni boleh tak nak rampas si merah ni daripada hitam ni. Kena check zinc ni kuat ke lemah. Okay, so kalau kita check, zinc sebenarnya berada atas daripada hidrogen. Kalau nak tahu mana atas mana rendah, nanti cikgu bagi. Okay, zinc berada atas daripada hidrogen. Okay, dalam apa nama nak cakap?
cakap tadi, zinc berada atas daripada hidrogen. Jadi zinc ni dia lebih kuat. So bila dia lebih kuat, maksudnya dia boleh rampaslah si merah ni. So kita akan dapat step yang pertama, just tulis zinc dengan merah. Kawan dengan merah, SO4. Step yang pertama macam tu. Alright. Step yang kedua, kita check cas. Zn2+, SO4 2+. Dua-dua tak perlu tulis. Kalau dua satu baru kita cross. Okay. So settle, yang ni dah tulis, yang ni dah tulis. Yang tinggal adalah si hitam. So kalau hitam, nampak H terus jadikan H2. So letaklah H2 kat sini. Settle. Senang je. Alright. Tadi Azamuddin tanya ni soalan kedua. Dia kata cikgu kalau yang apa yang tak boleh tarik macam mana? Cikgu bagi contoh yang tak boleh tarik. Kalau kita ada ni asid nitrik campur dengan kuprum. Okay, boleh Maksudnya kita nak buat persamaan. Mana tadi? Okay ke tak? Siapa yang ada masalah ke apa boleh komen dekat bawah. Okay, so asid nitrik, formula dia adalah HNO3. Jangan nampak HNO3 ni sebagai tiga. Cikgu suka cakap macam tu. Nampak dia sebagai dua je. Dua tu maksudnya satu positif, satu negatif. Itu je. Satu lelaki, satu perempuan. Konsep dia macam tu je. So duduk sebelah-sebelah. Okay, campur dengan kuprum. Sama juga, kes ni adalah cinta tiga segi. Okay, so kalau kita perhatikan sebenarnya dari segi kedudukan hidrogen dan kuprum ni sebenarnya sekejap, hidrogen dia duduk atas, kuprum dia duduk bawah, menunjukkan hidrogen ni sebenarnya dia lagi kuat. So kalau yang ni lagi kuat, yang ini boleh tak nak tarik benda ni? Cuba komen, boleh ke tak boleh? Boleh tak yang ini nak rampas si merah ni? Benda ni nak rampas si merah. Tapi yang ni kuat. Yang si hitam ni, si hitam ni lemah. Si hitam ni lemah. Ha. So, maksud dia tak boleh lah kan lemah nak tarik yang ni. Yang ni tengah ni dengan kuat ni. Jadi, tindak balas ni sebenarnya tak boleh berlaku. Siapa yang tulis kupromitrat? Ha, salah. Tak berlaku. Tapi apa yang berlaku? Ha, tapi kalau kes ni lain sikit. Kalaulah cikgu letak kat sini kuprum ni, cikgu bagi pasangan kuprum, sorry sekejap, kuprum 2 oksida. Cikgu bagi pasangan dekat kuprum ni, macam tu. Ini nama dia sistem bata, tukar pasangan. Ini nak rampas merah, tapi dia bagi merah ni dekat si hitam ni, ni hitam ni. Jadi tindak balas ni boleh berlaku. Barulah boleh berlaku, dia akan dapat Cu combinekan dengan si merah. NO3. Step yang pertama Step yang kedua baru kita tengok cas. Cu2+ 2, NO3 1. 2 dari hitam bagi dekat geng merah. That's why cikgu akan buat sini. Ni 1 bawa sini. Okay. So yang tinggal apa? Yang tinggal ni dah settle, ni dah settle. O dengan H, bila couple dia akan dapat H2O. H2O. So kita tambah je lah. Terus tambah dengan H2O macam tu. Okay, so cuba tengok kiri dan kanan. Dah balance ke belum? Cuba komen kat bawah. Kiri dan kanan dah balance ke belum? Kiri, kanan, dah balance ke belum? Muhammad Haziq, thank you sebab menonton. Aisyah Syafiqah, thank you sebab menonton. Luqman Aboy, thank you sebab menonton. Zarif Azman pun sama. Okay, cuba komen. Kiri dengan kanan ni sebenarnya dah balance ke belum? Dah balance ke belum? Kiri dan kanan dah balance ke belum dari segi bilangan dia? Okay, kalau kita tengok NO3 ni ada 2 biji. NO3 dekat sini ada 1 je. Jadi cikgu akan letak terus, letak 2 kat depan. Barulah persamaan ni sebenarnya akan
balance. Okay, so bagi yang menonton cikgu dan nak join kita punya Facebook group Kuasai A plus Sains Student SPM, so boleh komen dekat bawah untuk kita invite secara percuma ke dalam kita punya Facebook group Kuasai A plus Sains Student SPM. Just komen kat bawah, nanti kita akan bagi link. Alright. Dan juga Janatanan. Ha, belum. Okay, dan juga yang menonton cikgu, jangan lupa esok slot PTTI dalam rancangan Malaysia hari ini pada jam 8 pagi, tak silap, pada jam 8 pagi kita ada something special yang kita nak bagi dekat pelajar yang berada dekat luar sana dalam aliran sains student dan rasa sains student tu susah dan dia rasa dia nak improve result dia. So jangan lupa menonton slot PTTI dalam rancangan Malaysia hari ini, esok 25 Disember. Pada pukul 8 pagi insyaAllah kita akan keluar. So, thank you sebab menonton. Nanti kita akan sambung kita punya sesi live. Alright, okay, bye.